Oh, Bapak Baung. Harap-harap naiklah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ini ya. 12 hari bulan 10. Pukul 9 pagi. Kita menjego macam biasa di kampung Eso Teluk Intan. Hari Isnin ya. Hari ini kita layan solo. Kita layan solo sebab wife ada kerja yang tak dapat dielakkan, dia nak cabut gigi katanya. Then anak pun ada injured di kaki semalam, bersimen kakinya. So wife tak dapat nak ikut lah. So hari ni keadaan air bertambah pulih, bertambah cantik. Jangan celoteh panjang, ini pun dah lambat. Kita jumpa di sungai nanti. Moga ada strike, moga ada gasak hari ni. Okay, jumpa di sungai nanti. Bye bye. Sampai di port pertama. Nampak gayanya ada nyanyatan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jenggi. Jenggi. Tak apa. First strike untuk hari ini. Udangnya merah. Okey, kita tengok yang ni pula. Okey, tak ada. Okey. Udang telur. Nyonyotan spek kuning. Wallah. Harap-harap ada je, cikgu. Apa ini cikgu? Ikan cikgu. Ikan duri cikgu. Alhamdulillah cikgu. Cikgu nampak ke apa ni cikgu? Lembut kulit cikgu. Alhamdulillah.
satu jam seekor jenggi. kalau ikut kata kemar apa, anak wek, anak wek. Air tak ada arus eh, air tak ada arus. Roteh. Apa ini? Air kurang arus, angin kuat. Dia makan pun main-main. Alhamdulillah. Banyak popai ini. Dah 3 ekor popai. Allahu akbar. Yang ini elok keras kulitnya. Tapi karat. Popai karat. Ni katik punya ni. Alhamdulillah. Makan lambat tapi ada. Air cantik. Air arus lembut. Sampai kata terlawan dengan angin. Alhamdulillah. Jom kita sambung. Bapak baung. Harap-harap naiklah. Mana sau? Hai, kita duduk seorang-seorang pula ni. Sau ni baung ni. Tu dia tengok. Allahu akbar. Patah mata. Allahu akbar. Tak ada rezeki. Oi, basah baung. Tak apa. Bukan rezeki kita. Cuba lagi. Kita kutip je lah anak-anak. Hari pun dah nak malam. Dah 6.20. Dah. Sekejap lagi kita naik lah. Ini mungkin last spot. Air dah mula ada arus eh. Masa pasang tadi tak ada arus. Bila surut ni, dia dah mula berarus. Mood sudah mari. Tapi hari pun dah malam. Apalah. Air cantik. Air memang cantik. Ho liau. Hasilnya nanti kita tengok. Kita naik nanti. Kita up hasil macam mana. Banyak jenggi-jenggi je hari ni. Sado kurang. Sayang baung pun tadi, baung sado pun terlucut patah matanya.
nak buat macam mana rezeki mata. Kita dah usaha. So kita layan, kita layan sisa-sisa masa yang ada. Okey. Sementara tu kita tengok. Cantik kan pemandangan. Memang cantik pemandangan. Okey, harap-harap masa yang sisa ni ada strike yang padu. Okey, kita jumpa lagi. Diingat kalau ya, diingatkan kita memancing macam ni lah contoh. Dah lah tak nak menegur, tak erti nak slow pula tu lalu dekat orang. Kalau boleh ya, contoh yang macam ni ya, jangan kita ikut. Contoh macam ni lah kita tak perlu nak ikut. Sia-sia, sia-sia hobi. Tak dapat apa. Allahu Akbar. Sedikit tips bila kita tengok keadaan berangin, keadaan berangin kencang, angin kencang. Sedikit tips yang saya boleh kongsikan bila keadaan macam ni, nampak tak depan tu keladi bunting. Okey, kalau tak boleh jalan, jangan paksa, sodok aja atas keladi bunting tu sampai angin reda. Kalau angin reda, barulah kita jalan balik. Okey. Nampak keladi bunting depan tu ya. Okey. Itulah tipsnya. Kalau angin kencang, sodok aja atas keladi bunting tu. Itu lebih selamat. Daripada kalau kita paksa juga jalan, silap-silap perkara yang tidak diingini akan berlaku. Okey. Itu saja tips daripada saya. Saya nak packing-packing, nak naik dah. Okey.
lah. Hari pun dah nak hujan. Jam pun dah 6.49. Okey. Itu saja daripada saya. Jumpa lagi di lain masa. Jom kita balik. Bye bye.